Balik lagi bersama Tante Lucy. Hai. Balik lagi bersama Tante Lucy. Apa? Lo mau nanya di mana? Kita di Tante Lucy makanannya ginian, gila, pantas berotot. High fiber, nutritious rice. Nasinya ini, bisa red rice? Iya bisa, mau itu. Kalau maunya pink rice. Pink rice itu diapain ya? Kenapa pink? Mana kesukaan anak-anak pink. Anak cewek kan namanya pink. Oh, yang gak pakai nasi ada kan ya? Cuma chicken cutlet doang. Yang pakai scrambled egg juga, chicken cutlet yang level 2. Udah itu aja, kasih ya. Gila Tante Lucy, makannya banyak banget. Kita ngapain nih kesini? Pijet, gak mungkin nolak. Ya karena 2 jam deh jadi enak gak ya? Tante Lucy beli sepatu lagi nih, gila. Nanti lihat aja yang pake siapa. Ya sepatunya dipakai ke bengkel terus rusak udah. Ya tapi Converse zaman dulu kayaknya lebih tahan banting deh. Jadi baru 1 tahun 2 bulan masa udah jebol. Converse zaman dulu pakai 4 tahun baru jebol. Iya jadiin satu aja. Iya benar. Oke, benar. Benar kok. Mas ya. He's asking me 5 times. Aksir kayaknya. Almost. Gara-gara almost lose my patience. Gara-gara ada itunya tuh. Itu yang apa sih? Latu-latu. Gitu, lagi bulking nih. Ya ada karinya, ada nasinya, bulking dong. Pagi cuma makan sekali. Pakai slimming tea tuh. Cuma beli nasi berat doang. Nanti bakal dapat footage gak dari Singapura? Baik lagi bersama Santo Kia. Hadir. Gila Santo Kia. Selalu pokoknya. Kangen gue lama ketemu sama lu. Iya nih kangen juga sama Robert. Nggak ada kopinya. Hari Jumat gue kesini. Kamis juga enggak, Jumat enggak, iya. Senin enggak. 4 hari berarti, gila. Ini mantep loh, Saweriannya banyak kita. Wih, makasih banyak. Buat Santo Kia. Bacain nih satu-satu nih. Sebelum mulai kita bacain dulu biar pada semangat. Nomor 1 dari Bodas 2KD. Pada mengetep orang-orang, gila Bodas 2KD. Semangat terus buat kontennya bro. Berarti ini bukan buat Santo ini. Oh iya boleh, gak apa-apa itu. Dua dari JS Auto Gallery. JS Auto Gallery ini teman kita ya. Biasa dia yang selalu nge-tag gue kalau udah jual mobil. Dulu kan mobilnya si Antipet dibeli sama dia. Piscok, oke berarti kita bisa beli piscok hari ini. Ini gak ada namanya, namanya kopi. Hashtag tongkat kontak kopi. Sibledomdom@gmail.com. Buat beli piscok sama jus buat same-same biar ngetop. Hashtag ngetop boy. Bukan buat lu, buat same-same. Iya, gila. Same-same dapat fans. Dari Bob si anak ajaib. Ini gue tahu nih siapa. Yang di Jogja pasti nih. Kalau Bob ya, yang 4x4 2KD. Yang menang terus. Buat beli es teh. Ada Enrico VRZ. Yeah, yang ganti cam. Yeah. Cam apa? BLS. Iya. Yeah. Biar ngetop boy. Oh, ini buat Robert nih, bukan buat lu. Yang terakhir, Mimin MJX Banghu, sapiladahitam7@gmail.com. Buat Santo mandi kopi. Terima kasih buat netizen atas sawerianya. Kenapa jadi banyak yang nyawer ya? Kayaknya gara-gara kita bikin konten tiap hari kayaknya. Ya, kan semangat tuh Korobet juga ya. Jadi kan? Ada hiburan. Gue sebenarnya bikin konten tiap hari tuh nggak ada bilang-bilang lu juga ya. Cuman kayak tiba-tiba nge-shoot aja. Tapi anehnya semua orang di sini tiap kali ditodong kamera tiba-tiba mau ngomong semua gitu. Jadi kita menyebarkan vibe yang positif. Benar-benar. Makanya semua pada happy gitu. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Ya, thank you buat netizen semuanya. Thank you buat member juga. Iya. Ada apa hari ini? Hari yang ini. Seru-seru ini kerjaan apa lu? Turbo atau jebol? Turbo apa yang jebol? SKS. Ini? Baru sih, iya. Dari bengkel lain, tuning, baru berapa run? Udah jebol dulu ah. Jebolnya di sini? Di atas Dino. Terus yang tanggung jawab siapa? Kan belinya bukan di kita, ya kan? Oh gitu. Pasangannya juga bukan di kita. Terus dia ngapain? Rencananya apa? Ganti plek 220. Oh, langsung beli di sini? Iya, sama kalian nih, Gotran. Kok Freddy Saweria-nya dong? Saweria, gila lo sama Kok Freddy-nya minta Saweria, emang gila lo toh. Pesta nih kita, kopi nih, hujan-hujan gini. Kopi panas dong. Oke siap. Piscok, langsung sekarang atau ntar? Langsung dong. Eh kemarin gue pesenin martabak, dateng gak? Dateng. Ya lo kan pengen martabak katanya, gue pesenin dateng. Banyak lo. Oke. Makasih banyak kok. Apalagi kita hari ini? Hari ini? Sepi kayaknya nih. Ya ada yang servis-servis umum biasa. Gara-gara hujan. Oke lanjut Santo Kia. Sama-sama.
Sam. Oh, waduh. Cariin tadi Bapak Robert. Lu siapa? Yang punya Fortuner tuh. Mau lagi pasang oil gas tank. Bukannya orangnya di dalam? Yang udah. Punya kue tewa akang itu? Oh iya. Osas-osas. Jangan megang-megang. Entah. Sepatu gue putih nih. Gue jangan megang. Hobi shock atau gimana hari ini? Netizen udah seneng sama lu. Kata Sam kalau lagi komplain mukanya lucu. Sud nyolong mobilnya. Ya bilang terima kasih dong. Udah dikasih. Terima kasih netizen. Goblok. Standar. Dia ya, masih banyak hal juga. Ini yang punya kue tiaw akang ini. Emang lu boleh makan kue tiaw akang? Halo gak sih? Om Robert mana gitu? Masa? Iya. Udah ketemu tadi. Gak tahu nih udah lama gak dateng gitu. Kan gak ada kokocon gimana dong? Kita gak datang bukan berarti video gak keluar. Video tetap keluar kali. Biar ada yang sesuatu yang berbeda lah. Jangan shoot track terus. Dari mana kemarin? Di rumah? Kemana-mana? Gak ada kokocon ya, gue di rumah lah. Kokocon ke Singapura. Ke Singapura. Siapa nih bawa nih? Kok diem aja semua? Gimana? Oh gitu? Oh masuk kok? Jangan. Oh jangan. Orang-orang pada mau beli kue tiaw. Gue udah bilang di luar, ini ada yang punya kue tiaw akang di sini. Aduh. Oh, kok nggak usah pakai masker kok? Tadi katanya nyariin, ini saya datang nih udah. Nggak mau ngomong apa-apa? Nggak lah. Oke siap. Ayo kok. Keluar dong. Iya benar. Kok? Smart boy. Baik lagi bersama Koko Chuan. Iya. Gimana? Pakein apa kok? Smart lucu juga ya. Lebih jauh. Alah, gedean mana Wuling RIV ya? Gedean Wuling mah, masih. Mau yang Brabus? Gue mau yang 200 HP. Yang Brabus? Turbo? Berapa? 90? Kurang, gue mau 200. Iya, abis itu kan tinggal di modif. Pirna pernah bikin. Wih, kenapa nggak bisa orang turbo tinggal diganti? Ini siapa ya? Oh, kenal. Boom. Pas gue di Singapura ngapain ya lu? Pas gue ke Singapura ya gue gak ngapa-ngapain lah. Ke ref juga enggak. Tadi dia menanya, si Robert Singapura ya katanya. Kagak, gue bilang orang dia di Jakarta. Enggak ke bengkel dia, kagak katanya. Gue di Singapura tapi dalam mimpi kok. Nah, iya lo di Singapura sama tante lo mimpi. Tante siapa tadi lo? Gue sama tante di rumah. Gak ada kokocon jadi waktunya gue spend family time. Family man. Puas gue 4 hari. Jadi udah bebas dong hari ini ya. Anak bini happy kok. Iya. Kalau enggak kan kita tiap hari shoot edit, habis waktunya. Habis. Main sama anak, ngobrol sama bini udah gak bisa. Udah gak bisa. Pulang jam 6 nyampe rumah, jam 7 ngedit sampai jam 12 malam. Demi video berapa tuh bro, cepeceng ya satu video ya? Lebih cepeceng nih boy. Satu video 100 ribuan lah. Walaupun average duration views-nya bagus, tapi tetap aja, mungkin karena topiknya ya... Gitu-gitu loh. Nggak hot kan. Kita cuma bikin drama ref aja tiap hari. Kita kan nggak ada ngikutin yang apa sih yang trending gitu kan, kita nggak ikutin. Tapi untungnya ya, karena kita bikin tiap hari, banyak yang nyawer dan banyak yang ngasih thanks di YouTube. Ya itu juga ngefek lah buat kita. Apa? Buat kita ke R kok. Jadi ngefeknya dari situ. Iya. Apa? Lu mau ke R? Iya. Pakai duit netizen? Enggak lah, pakai duit lu lah. Enggak. Gini. Gua kasih tahu dulu. Oke, kita misalnya dapat duit disawer sama orang, terus kita kumpulin duitnya pakai buat ke tempat yang aneh-aneh, ya kan? Kalau misalnya ke tempat aneh-anehnya pakai duit netizen, berarti artinya kita harus shoot. Oh. Ya dong. Benar. Kalau nggak di-shoot netizennya marah. Mereka ngasih duit buat apa? Bisa. Saya sampai sekarang kan kita nggak pernah pakai duit itu. Iya belum kan. Ntar kalau misalnya netizennya nyawer terus pengen kayak, oh ya udah kita coba dong ke DS atau ke R. Ya kalau kita kesananya bayarnya pakai uang netizen, artinya kita harus vlog penuh. Jadi mereka tahu uangnya itu kepake buat apa. Akhirnya jadi entertainment. Akhirnya semua orang ngerti. Ini kegiatannya apa, di mana dan ngapain aja. Berani lu? Nggak tahu, ntar lihat aja deh. Loh. Kan kita bikin konten. Iya, ntar lihat aja makanya. Pas ini urusan TC lagi ya? Enggak lah. Oh enggak? Enggak ngerem? Enggak. Gas terus? Gas. Apanya gimana? Antar habis. Enggak, lu belum ceritain di Singapura, Ray. Di Singapura gimana? Seru enggak? Kayak makan mulu. Gue dari 26 kan. Acara Mochi itu sebenarnya tanggal 29 doang, satu harian. Jadi gue di tanggal 26, 27, 28 itu gue full kuliner, jalan-jalan, minum-minum, kumpul sama teman-teman yang anak-anak Mochi beberapa di sana yang udah pernah datang duluan, kita kumpul-kumpul. Terus gue selalu skip latihan go-kart, itu selalu gue skip karena tiap hari itu sebenarnya ada latihan go-kart. KOR udah aturin buat latihan go-kart buat di tiap hari dari tanggal 26, 27, 28. Satu pun gue enggak ada ikut. Tapi masih menang.
Iya, masih juara 5 tentunya di balapan hari H-nya. Nggak tahu kenapa, mungkin gue juga dikerjain kali ya sama KOR. Soalnya harusnya gue bukan ada di grup itu. Oh gitu. Iya, karena di grup itu isinya banyak kan pembalap-pembalap yang udah berpengalaman semua. Ada yang nasional, ada internasional, kayak si Silas. Yang juara kan si Silas kan. Ya Silas lu tahu lah itu si Silas. Tapi katanya hoki, karena kartnya kenceng. Nggak, gue hoki. Gue hoki kenapa gue bisa juara 5, tadi gue juara 7. 150 lap sih Silas udah latihan di sana selama 3 hari. Iya, tapi gue liat instastorynya si Silas, katanya dia aja hoki dapat kartu yang kenceng. Bohong tuh. Itu benar. Syaratnya itu kan kita undi pakai kartu. Misalnya kartu nomor 4 ya, kartu 4. Kartu 12 ya, misalnya kartu 12 gitu. Kartu 6 ya, kartu 6 gitu loh. Kita ambil. Namanya kartu rental ini tuh kondisinya nggak stabil. Jadi ada yang ngencang, ada yang nggak bisa belok, ada yang gasnya nggak bisa mentok, ada yang remnya diinjak ngelok, macam-macam. Jadi semua kartu punya karakter. Kenapa kita reshuffle biar imbang? Tapi juara 1 itu ngambil kartu yang pertama. Dia pilih yang pertama. Harusnya yang benernya. Jadi yang juara terakhir harusnya ngambil kartu, karena yang juara terakhir kan nih di grup itu kan paling bego. Kayak yeah. Misalnya gue, Arsen, Akbar, itu kan kita yang salah satu yang paling ampas di sana. Salah satu yang paling ampas, iya. Gue, Arsen, Akbar, salah satu yang paling ampas. Si Arsen komplain ke gue, katanya dia di street dilewatin orang terus, perutnya kegedean katanya. Di race kedua gue melintir, karena waktu itu gue posisi gue nempel si Hong Kong. Ada teman gue si Henry Hong Kong, gue tempelin dia, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Kart gue tuh aneh, yang di race kedua. Tiap kali gue injek dalam, kartunya ngebuang. Saat gue melintir, gue dilewatin dong sama Arsen kan. Dilewatin Arsen, dilewatin Akbar, gue dilewatin. Gue butuh cuma 2 lap buat lewatin Arsen lagi. Iya. Sejauh itu gapnya. Waktu gue 8. Ya, gue butuh waktu cuma 2 lap buat lewatin dia. Ini badan sekarang sakit semua. Ini gue sakit, ini gue sakit, ini sakit semua. Ribs aman, soalnya kebetulan karena kita ada di grup yang paling profesional, jadinya jarang accident. Ya, ya lu harus jelasin, netizen mungkin nggak tahu kalau main go-kart itu badan sakit semua kenapa? Badan sakit semua itu main go-kart karena satu setirnya berat. Setirnya berat karena nggak ada power steering kan ya? Nggak ada power steering. Dan rasionya 1 banding 1. Iya dong, 1 banding 1. Jadi artinya ban dibelokin kemana, ya setir lu segitu. Iya, itu berat sekali, setirnya berat sekali. Namanya ini kan go-kart rental. Go-kart rental selalu punya ukuran seat yang paling gede. Jadi karena biar orang yang ngedut bisa masuk. Seat yang paling gede itu, badan gue masih goyang-goyang. Dan pas lagi nikung kan G-force-nya gede, dia bannya slick sama dia kan gak punya suspensi kan. Jadi badan gue kelempar nih, plastik kan full-full fiber kan, joknya kan. Jadinya gak ada cushion sama sekali. Sini ada memar juga nih. Terus sama di sini juga ada memar, dikit nih, di sini. Karena ini posisi kan tangki kan. Jadi pas lagi belok kan kaki lu kadang suka nampol ke tangki tuh. Nah gitu. Ini sebenarnya yang paling sakit cuma upper body doang. Jadi butuh pijit nih? Ya gitu. My place. Sama ini gua ketarik nih dikit nih. Ini gua ketarik gara-gara kemarin gua... Oh bet siap pijitin gua. Bos lu gak jadi ikut? Enggak. Jadi gak ada party di Marki? Ada, gua party di Avenue sama Billy. Avenue di mana sih? Sebelahnya Marki. Oh situ juga. Iya, di situ. Okay. Situ seru. Oke lah, ya buka botol gila-gila sih. Di meja sebelah gua, Azulnya ada 4. Azul kita cuma ada 2. Mata. Di vlog nggak? Di vlog cuma dikit, karena nggak boleh syuting di sana. Ada yang jagain nol, ada bouncer gitu lah kita di sebelah. Si Arsen nggak vlog juga? Arsen nggak vlog, tapi dikit kayaknya. Dia itu cuma urusan yang dia sama ceweknya, jalan-jalan dikit. Yang go-kart, full vlog. Selama race, jadi kayak gua ada fight sama Arsen gitu semua kelihatan. Nanti lu bisa lu editin. Jadi bakal kayak Mandalika nih. Apalagi kok hari ini? Udah sih itu aja, ada apa lagi sih hari ini. Remap belum ada? Tadi udah tuh mobil, itu VRZ. Emang lu? Iya, iya yang punya kuatnya. Oke, temen lu makan kuatnya Okang? Temen-temen, dari kecil gue temen. Ya, jadi gue kaget juga nih, akhirnya gue ketemu sama yang punya kuatnya Okang. Kuatnya emang gak besar kalah? Beda tipe ya, kalau ini kan warnanya kan agak putih kan. Agak pucet sama isinya dia kan itu bak sama seafood. Oh gak halal dong berarti. Gak halal. Sapi ada dong? Sapi ada, cuma gak bukan spesialnya dia. Lu makan di Singapura kayak belum pernah ke Singapura aja, kok gue liat makan. Nah itu bini gue lah. Gila. Itu bini gue lah. Tapi bini lu cuma naik 1 kilo loh, lu naik 2 kilo. Enggak, gue 1,5. Hah? Kata nih? Kagak. Gitu. Temen-temenan lu pamer otak. Namun kok bisa tuh kencang banget, Boy, gara-gara gokat nih. Sakit nih. Sergei jadi mau taruh di mana, Boy, bengkel penumpin? Ntar Avanza gue bawa ke sanain. Avanza pindah ke Glen & Tidy. SRG pindah sini. Ini mau diapain? Yang tadi? Dicuci aja, almost perfect everything. Nah itu kan cuma bentar. Ya nggak apa-apa. Abis itu bawa pulang lah. Taruh tempat gua. Boleh. Siapa yang mau beli nih? Masih ada. Normal, masih bisa jalan. Mau masuk museum gua. Katanya harus masuk museum, tapi museumnya belum tahu di mana. Ntar kita bangun dulu. Gila kok. Pokoknya sih ngirim ban Acerera buat dites langsung dari pabriknya di Bogor.
mantap. Fresh from the oven. Iya, masih borabor banget dong artinya ini. Yeah. Masih bles-bles ambles gitu. Ambles. Ini boleh sebenarnya siapa aja yang mau pesan ya. Bisa pesan ke gua atau pesan ke Speedcraft langsung. Dan ini katanya kompornya itu makin dipakai makin lengket. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gua yang udah kerja di dua pabrik ban Indonesia kan, kita pernah di Achilles, pernah di Gajah Tunggal, belum pernah di Acelera. Acelera. Boleh kalau mau hire. Mau hire Robert. Kita pengalamannya develop ban khusus balap sama market luar negeri. Gaji lu kegedean lah, mana mau dia. Ya menurut gua ini adalah kesempatan yang bagus karena yang dua pabrik sebelumnya kebanyakan tuh cuman cater buat apa gymkhana, buat track gitu ya. Tapi karena ini mereka bisa melihat potensi peluang untuk jualan di drag race gitu yang sekarang pesertanya lagi banyak. We can make money gitu. Tapi gini, baru ada satu size. Itu sebenarnya menurut gua enggak harus ikut size itu. Itu dia kelasnya di Thailand segitu. Tapi kalau di kita kan enggak ada kelas segitu. Jadi harusnya mereka buat boleh lebih lebar dong. Ring 19, ring 18 bisa lebar 285 gitu. Iya, 285. Bisa. Harusnya begini gitu, berani lah. Ya ini masukan aja ya. Karena menurut gua kalau untuk udah nahan torsi 1000 lebih, 255 sih kurang. Kurang lebar. Iya, makanya kemarin gua ambil 275 60 terakhir lo. Iya. Oke, okay, ntar kita lihat. Kita tunggu bannya datang, ntar kita shoot ya. Deh, sikat deh. Box itu. Lihat si Sam. Stop. Kalau lo kamera stop dulu. Ini piscok udah datang. Buka deh. Lu yang harus sabar, bukan gua. Bisa sabar juga. Ay, jadi pegang-pegang kotor bang. Kayak lu. Jangan nyumpetin. Nih, biar netizen tahu tuh. Duitnya benar dipakai buat beli. Makan dong. Piscok dari JS Auto Gallery. JS Auto Gallery. Iya. Sering-sering ya. Yang mau beli mobil, datang ke JS Auto Gallery. Iya, dia beliin piscok hari ini. Oh iya, mantap, makasih. Sika toh. Sip dong. Kopinya mana, kopi panasnya? Jangan. Kopinya otw, sabar. Bodoh. Oh, boleh. Ah, kopi. Udah puas lu? Belum. Katanya hangat. Orang Santo Kia maunya dingin. Dingin sih, Kang. Rahan kita minta panas. Gua denger. Panas nggak bisa dikirim, yang bisa dikirim dingin. Nggak enak, panas sudah. Sikat, ini udah panas, hujan udah stop. Ayo sikat toh, biar ngasih happy. Sikat. Katanya sikat. Santo harus mandi kopi. Mandi kopi nih. Iya, biar jantung lu meledak minum kopi terus. Jangan dong. Makasih kok sering-sering begini nih, berkah pokoknya. Belum. Ya Sam. Yang beliin bukan gue, yang beliin kan orang-orang. Yang orang-orang yang penting berkah pokoknya semuanya. Iya, berarti lu harus lebih semangat juga kerjanya, bangun pagi. Jangan malas-malesan. Iyalah, harus semangat mau menghibur netizen. Benar. Bay, sikat bay, lu belum ngomong hari ini. Oh, kamsya. Netizen nih. Pistok lumer. Sikat. Makan. Sikat. Kemarin kan gue ngedit kontennya Black Cat di 507. Iya. Ya bengkelnya keren, sekarang udah ada dino. Tapi gak ada piscok, gak ada kopi. Beda di situ. Yang di sana namanya Eko Kia katanya. Di sini selalu Eko Kia belum ngetop. Yang ngetop ini Santo Kia. Eko Kia kalau mau ngetop suruh si Black Cat vlogging terus ya kan. Black Cat jangan malas-malas. Kirim ke Robert sini. Kopinya dari MJX Bang Ho. Thank you MJX Bang Ho. Sering-sering aja. MJX Bang Ho tuh bengkel lampu itu yang kemarin sponsorin Pro 7 gua. Oh iya. Emang terbuangnya aja. Oh, buka lah, iya lah. Ini apa sih? Enggak, saya kangen gak liat Mbak Erni 4 hari. Bisa di mana? Enggak, kemarin. Ambil kopinya dong. Kopi sama piscoknya ambil. Udah. Enggak mau. Saya beliin banyak loh. Mana sih nih? Pur, ambil. Sikat pur. Thank you, netizen. Nah, sip. Buat apa? Thank you-nya. Pancar terus. Heavy. Ko, minum ko. Arak Cina nih. Botol dari Koko Komik buat kita. Cuman ini minuman kayak agak terlalu laki nih buat gue nih. Jadi gua, kita kasih Koca aja. Koca lebih laki soalnya. Langsung sikat nih. Ini udah gelas kedua loh. Dua ya, setengah. Tadi dia ada separuh-separuh juga. Kalah ini yang di Bali. Kalah. Yang kemarin ini tiba-tiba nih. Sok ketemu gak sengaja. Oh. Anji ketawa dia. Nyesel ini lebih laki soalnya. Apa? Panggil dong. Surya panggil. Ebi. Jangan. Jangan. Oke siap bu. Kita gak ini? Ayo dong. Ntar malam. Apa? Simatupang bu. Ya ntar kita lihat lah. Boleh shoot. B357 GK. Bukannya pola punya ya? Gak ke pola biasanya. Cuma mobil pola di rumah. Kok bisa ganti-ganti gitu?
tergantung dia keluar pakai yang mana aja. Gila. Kayak lu enggak eh. Kenapa kok? Udah nih ada kiriman dari Accelera, dari Croatia. Fresh dari Bogor, dari pabriknya. Gila, masih anget dong? Masih nih, tadi gue pegang masih ada lumayan anget. Hmm. Ini jadi ukuran 255, 50, 18 nih. Baru ada satu. Tapi ini menurut Croatia, Speedcraft, ini udah development yang ke-6. Okay. Jadi mereka developmentnya serius ya. Nggak cuman dari awal terus langsung jadi gitu, enggak. Sirkuitnya waktu itu Mekarta sama Sentul. Iya, itu jadi beberapa kali fast. Kita ketemu dia di sirkuit, selalu didampingin sama orang Accelera. Dan orang Accelera selalu nemenin buat gather feedback selalu. Terlahirlah ban ini, 651 Sport Drag namanya. Kalau dilihat dari tampilan sih emang sama kayak 651 biasa. Cuma trotoarnya kan di 80. Di sini tulisannya masih 100, sebenarnya aslinya ini 80. Iya, sih 80. Jadi untuk produksi berikutnya bakal tulisannya 80. Kita pakai kuku dong. Oh, masuk. Masuk. Ini udah kayak ban saingannya lah. Kita nggak mau sebut apa ya, tapi orang-orang udah tahu lah. Iya, udah tahu lah yang ada judulnya Drag. Daripada beli ban dari negara lain, nguntungin negara lain, kita yang produk sendiri. Produk sendiri, Indonesia. Ya. Yang emang speknya spek khusus Drag. Buat yang nggak tahu, Accelera itu buatan sini. Ya, pabriknya di Bogor. Pabriknya di Bogor. Nih, ada tulisannya Made in Indonesia. ebtires.com. Jualan kok? Iya. Buat yang mau pesan kemana? Bisa kontak Obet. Iya, bisa DM gue kalau mau pesan. Ntar langsung dikirim. Tapi mungkin nggak. Bayar dulu. Nggak, mungkin nggak bisa langsung. Soalnya produksinya juga masih terbatas. Nah, jadi cuma ruang 400 piece ya. Iya. Tapi ya itu semuanya barangnya masih di pabrik. Jadi siapa cepat siapa dapat. Udah ada teman kita yang di Jogja, Proforma udah menunjukkan keinginannya untuk menjadi dealer ban ini. Iya. Tapi sementara dia masih pesen 2 dulu sama gua tadi. Jadi Obet juga jadi dealer ban ini juga kan? Boleh, Obet. Iya. Bisa, iya. Kita bisa bantu jualin, bisa bantu mintain. Iya. Gua demen kok mainan ban gua. Ini buat apa nih, Ko? Paling buat suara. Ini kan buat air. Ini buat apa nih? Ya heat management. Titik-titik gitu, karena gak mungkin buat air, gak bisa kemana-mana. Bang, kenapa sih mesti ada ini, jembut-jembutnya ini? Itu dari cetakannya. Ini kan cetakannya bolong-bolong, kalau enggak udaranya gak bisa kemana-mana. Ban kan dimasak. Okay. Iya, ya, ban di fake, benar dimasak. Biasanya jembutnya lebih banyak, tapi ada satu section khusus di pabrik yang biasa nyukurin jembutnya. Oke. Okay. Nah, kebetulan ini mungkin ya udah canggih. Ya, ini juga ada jembut, udah dicukurin ini. Udah dicukurin nih. Biasa yang tapak udah dicukurin. Kalau di pabrik, yang nyukurin jembutnya gini cewek. Iya, QC, terakhir. Okay, QC. Karena cewek biasanya katanya lebih teliti. Iya. Kalau Obet kerjanya ngapain dulu? Obet kerjanya dulu ngabisin duit deh, ngabisin duit pabrik ban. Entertain tamu. Iya, ngabisin duit pabrik ban benar. Masih berminyak, boy. Coba lu angkat dong. Kasih lebih siap lu kok. Iya deh. Kasih lebih siap lu. Kurang tinggi. Kurang tinggi. Oh, itu dapat stikernya juga. Oh, nempel di mobil. Accelera. Wih. Mantap kok. Thank you Croatia dan Accelera buat support Robert dengan ban tes prototype ini. Kita emang lagi butuh ban, mobilnya udah siap. Nggak ada alasan nih buat nggak ikut balap besok. Nggak ada, lu udah disponsorin ban. Ya udah, kita ikut 201 lah. 201 cocok sama Gardan 3,7. Kemarin best time gue 80. Kebetulan kita 79, 78. Kan ban lu ampas, ini ban bagus. 60 fitnya, lebih cepat 0,1 detik dibanding lawannya. Ntar kita kasih lihat ya, di sini footage-nya. Ini cuplikan dari Abang Poncho. Sekarang nih. We'll be right back.
Nah, bagus kok. Ntar tuh tes lah, tes. Oke, siap. Lu ngetesnya di jalan dong. Ya lah, masih di dyno. Enggak, kan lu gak bisa ikut ngetes gua malam-malam. Mana mau lu. Ya, biasa kita banyak panggilan, bos. Gimana? Kok ikut dong? Enggak, lu gak usah. Obet ikut, bro. Gak usah. Udah keren. Lu ngedit ya. Obet udah keren nih. Udah ya, beli sepatu baru. Kasih lihat sepatu baru lu. Baju lu, kasih lihat baju lu dikit. Nah, ini depan, ini apa nih? MoMA. Museum Modern Art. New York, boy. New York. Belakang, belakang, belakang. Oke. Okay. Cukup, cukup. Cukup, cukup. Baju 150 ribu, tak? Eh, enggak deh. Ini 300. Gila, kok kocon. Nggak mungkin lah. Kalau threadwear 80, cepat habis. Kalau kita jalan di tol, cepat habis. Kalau dipakai harian, dia threadwear 80, mungkin 6 bulan habis. Ini mirip ya. Nankang Airwan, yeah. Itu juga threadwear 80. Kembang begini agak berisik ya, pasti ya. Mau habis, makin berisik. Makin ngaung, betul. Karena yeah. Kalau makin habis, makin keras. Tapi, kok Koresha bilang makin habis, makin lengket loh. Itu mesti dites. Oh, yeah. Jadi katanya untuk berapa kilo pertama gitu kurang oke. Okay. In-rain dulu bannya. Iya, yeah. Tapi kata dia jangan di-burn di aspal yang kasar. Okay. Burnnya halus aja. Jadi kalau gitu lo burn di semen di sini. Oh, amun di di semen begini aja. Amun tuh. Baik lagi bersama Koko Arsen. Hei, top dong. Menangis ya kan. Iya, menang kalau lomba makan gua menang ya. Vlog lu enggak ada yang sama cewek lu jalan-jalan kemana? Ada di Insta360. Soalnya gua punya mounting GoPro salah bawa. Jadi GoPro-nya ngamplek-ngamplek kalau gua pakai tongkat nih. Susah dong gua ngeditnya. Iya, kalau gampang mah gua aja yang ngedit, boy. Bawa botol apa? Wih, gila ini bawaannya. Penikmat nih. Nikmat. Eh, ambil gelas dong, kasih dia ini arak Cina. Ini hadiahnya yang gue make. Aneh rasanya, baunya aja aneh. Baunya kayak Taiyokin. Kalau tahu Taiyokin, Taiyokin tuh kayak betadin Cina gitu. Gak takut lo, kata lagi diet. Enggak lah, kan dia kita kurangin makan. Parah banget boy, gue pulang-pulang nimbang 108,5. Gue kira timbangannya salah, gue sampe naik 4 kilo. Naik 4 kilo. Di Singapura? Iya. 3 hari? Iya. Ya makannya sehari 5 kali, coy, bukan sehari 3 kali. Ya udah sekilo sehari lah ya. Oke. Harusnya GeForce-nya langsung kurus dong lu. Ya pale lu, nanti lu lihat di footage ya. Si Oni lewatin gua nge. Di lempengan aja gua kalah, boy. Kalau dilewatin di tikungan ya udahlah masih bisa terima. Kalau dilewatin lempengan tai. Tante Ayu. Oh, Ayu main. Yeah. Cheerleader. Oh, gitu. Tapi di shoot. Di shoot dikit ya kayaknya shoot. Belakangnya sama Kace. Itu Putri Indonesia tuh. Yeah. Oh, berarti cowoknya ada dong. Ada lah. Mantep banget sendiri. Mantep banget sendiri. Ya, dia ya. Menang. Cowoknya menang sih. Tapi di grup yang di bawah kita. Enggak, di grup B, Dodol. Tante Ayu boleh sih kita shoot di vlog. Oh, boleh tuh. Belum kita cek sih. Cuma... ya jujur aja, belum di cek bang. Cuman kalau dari luar sih, kelihatannya sih. Enak. Mana gorengan? Gorengan. Gila Santo Kia kurang pesta apa hari ini? Mantap. Kopi iya, piscok iya. Iya, ini gorengan. Gorengan iya. Mantap. Pizza, McD. Ya pasti sering-sering aja begini. Yalah. Lama-lama enggak usah balap, enggak usah menang, udah dapat terus ini mah. Para netizen absen ya. Harus bersyukur. Mantep. Harus dong tetap. Montir-montir bengkel lain enggak ada kayak gini. Semangat bikin mobil. Sponsornya. Eh, bakwan gua lu sikat. Banyak tuh. Banyak. Gua minta 20 bakwannya. Obet sukanya bakwan. Ini angetan lagi. Kopi, jaburan, ya kan, bala-bala. Pak Santo kok tambah gendut nih, tiap hari begini terus. Tapi yang penting, makasih banyak netizen nih. Berkah terus pokoknya. Apa netizen? Thank you. Yang punya mobil, mau servis, undang Santo Kia, ya kan. Santo Kia lagi semangat nih. Semua yang sanat-sanat dihantem juga. Hantem dong. Eh, tukang komplain, ngelawak dulu coba. Laba-labanya mana? Ngelawak dulu, biar netizen ketawa. Tontonan sebelum tidur. Gua suapin dulu ya. Mukanya senyum langsung dikasih ginian. Aldi. Kasih burung dikit dong. Bakwan boleh makan burung. Iya. Bakwan apa santo itu? Banyak dong, bakwan. Ntar ada nyangkut lagi. Begitu pakai sambal enak ya. Ngaca dulu. Anteng gak? Bagaimana sama Koko Arsen? Hello. Di mana kita? Di Helens. Apaan tuh Helens? Gak ngerti gue. Holy Wing. Gak ada siapa-siapa, gila. Ngapain sini? Ya nongkrong aja lah boy, deket bengkel. Lu mabuk arak Cina lu ya?
Cibli dom. Enggak, lo tenang. 2 bulan lagi gue udah gak dom-dom, Joy. Kenapa? Udah kecilan. Diet lah. Pakai apa? Minum apa? Kurangin makan aja lah. Oh. Kita minum Flim Tea. Orang lo di Singapura 4 hari, tiap hari naik sekilo. Itu lu kurang setut tiap malam. Oh, kurang setut ya? Kurang olahraga ya? Setut 4 kali sehari harusnya. Gue bingung mau setut siapa soalnya. Loh, kan Evelyn ikut. Evelyn ikut, iya. Gak enak lah setut dia mulu. Evelyn gak mau ngetop. Pengen ngetop, cuma belum kenal lu kan? Enggak, kalau dia mau ngetop, Instagramnya gue tag. Oh, tag aja lah. Tag aja? Enggak. Tapi di lock buat umum. Gue juga lock kok. Oh iya, tetap juga lock. Kalau ngetop, mau ngetop aja ya? Muka gue boleh orang kenal. Kepribadian gue, orang gak usah kenal lah. Oh, udah mabok. Iya, soalnya gak tau apa-apa. Oke. Okay. Kenapa, bos? Ya, kesel deh. Simatupeng. Wih, ini. Bos gue nih, satu. Pakai topinya. Kasih lihat dulu netizen, netizen demen jalan-jalan nih. Ini kita keluar bengkel nih. Ini akarnya kita nih, Boy. Akarnya ini. Perkenalkan, saya Teddy. Umur 23 tahun yang lalu. Perkenalkan, Arsen, umur 25 tahun. Sisanya. Astagfirullah. 17 gua kira lo ngomong sisanya, Bang. Apa kok akarnya dari sini apaan? Akarnya maksudnya gimana? Ya dulu kita belajar minum di sini. Umur 35 tahun. Sisanya. Tempat gua main biliar kok dulu di sini. Oh, markas. Ini tempat markas. Markas, iya. Lawan si Ucup gua dulu. Oh, handicap berapa dulu? Ya 6 lah ya. Ini bohong lah, 6 lah. 4, 5, 6 ya. Kalau makin turun makin blow on. Oh, makin turun makin blow on. Oh, iya. Emang obet-obet jago main belian. AC 6 tuh rek atau four bola. Four. Ya lu masukin bola 7 menang lawan gua. Iya, four 2 dong berarti kan. Iya, four bola. Iya, four bola lah ya. Itu zaman dulu lah, sekarang udah enggak. Iya. Masukin bola 7 aja belum tentu menang masalahnya. Omongnya stud. Udah enggak pakai stick. Enggak. Oke, bentar, Mas. Habis ya? Tidaknya iya. Kurang-kurang nih. Bukan. Tai, mana gua Holy Wing beer. Udah. Bajunya Holy Wing tuh. Bajunya Holy Wing. Iya, baju gua nih. Mas, saya minum birnya pakai es nih. Obat kampung. Orang kampung katanya. Iya. Kelapan di Vietnam. Di Vietnam begitu. Vietnam pakai es. Bikin apa di Vietnam? Ya ada lah. Rumah. Cucut bos gue dong. Happy New Year. Annyeong haseyo. Kongsi facai. Kongsi facai. Lancar nalai. Tese nalai. Sangeo. Halo, bisa ngomong. Hello. Selain ngomong Melayu, Chinese, Hokkien, Cantonese bisa ngomong Thailand. Ada yang nyari ngomong tadi nih. Iya. Dia bisa ngomong itu. Terus iya disuplin sama Sible dom. Bangsat ya ini. Sible orangnya tanya dulu. Udah mampok. Good. Dia menangnya di Jakarta Warisi, kan bisa ngomong Thailand juga deh. Sawadikam. Iya. Ebi keref dong. Ban pecah nih. Ban pecah. Kamu butuh ban apa sayang? Poco LTC mau beli. Evelyn jangan nonton. Siapa Evelyn? Lu udah lupa sama Evelyn? Lu gila. Itu kalau minta tas gua beliin. Oh gitu. Iya. Kalau ini ban aja. Bos Edi nih lagi ngoceh nih. Mesin lu kuat. Mesin lu kuat. Enggak, dia lagi ada dealer baru kan. Ini lagi pelajaran, bos. Enggak lah, ini dealer. Kan dealer bos pam kan. Iya. Bos pam itu ya semua dealer remap juga. Iya, dia dealer remap. Cuman bos, dia kan spesialnya di bos pam kan. Bos pam nya Common rail. Ya, gua ngerti diesel, ya. Ibaratnya HPV lah kalau kata kau tadi. Ya. Iya enggak? Betul. Gila, ada berapa botol, bos? Kata lagi diet. Gua gak makan dah. Aduh, udah main diesel lah. Ebi sudah main diesel. Lebih gampang diprediksi. Males lah, Ebi main diesel. Ebi main di ranjang dah. Bajunya, poncet itu cawe. Lebih gampang bajar.